kegiatan yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang sudah diprogramkan oleh HMBS pada murid sekolah dasar. Sebagai dosen, kami sangat mendukung ide-ide yang dibuat oleh adik-adik kami dari HMBS program studi. Kegiatan ini adalah program unggulan dari HMPS PGSD menjelang Hari Raya Paskah, karena dan program HMPS ini difokuskan pada lingkungan sosial juga. Ini kegiatan ini melibatkan dari mahasiswa dari semester 2, 4 dan 6, bahkan dosen pendamping juga. Kegiatan ini hanya di masjid atau di lain tempat juga? Kegiatan ini kami dari HMPS PGSD mengusulkan dua tempat, yaitu yang pertama di Gereja Santo Thomas Murus dan yang kedua itu di Masjid Al-Muharjin di Perumnas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!